TV, media informatif pembangunan daerah. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, masyarakat Kecamatan Polewali menyelenggarakan pertandingan tenis di lapangan tenis PMK Polewali Bandar, Minggu 8 Agustus 2021. Pertandingan digelar dalam skala kecamatan saja dengan menerapkan protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 belum usai. Ketua Panitia sekaligus Ketua PLTI Kabupaten Polewali Mandar Agus menyampaikan pertandingan tenis ini dilaksanakan secara spontan dan bersifat intern khusus Kecamatan Polewali. Tujuan diadakan pertandingan selain memperingati hari ulang tahun Indonesia juga ajang silaturahim. Pertandingan ini mempertandingkan nomor-nomor ganda. Kita padukan antara senior dan junior. Ya, sifatnya dalam rangka memeriahkan ini dan tentu silaturahimnya yang mendalam kita bangun wadah ini. Ini skalanya cukup kecil karena juga kita harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi tetap kita menjaga 5M dalam rangka mengantisipasi layaknya penyebaran COVID ini. Sehingga ini tidak terbuka untuk kecamatan lain. Kami berharap bahwa dalam rangka silaturahim ini, kita dalam era COVID ini juga berolahraga sebagaimana harapan kita dalam menghadapi COVID ini, kita tetap juga melakukan aktivitas sebatas menggunakan protokol. Saya kira program kedepannya kita akan laksanakan yang lebih besar ketika ketentuan dan situasi COVID ini tidak seperti sekarang ini. Agus juga mengatakan adapun sponsor pertandingan yaitu BNI, Ketua Pengadilan Polewali, media dan seluruh masyarakat yang terlibat ambil andil. Sementara itu hadiah dari pertandingan yaitu berupa barang dan sejumlah uang tunai yang akan diberikan kepada pemenangnya nanti. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. TV, media informatif pembangunan daerah.